Tuh, ambil. Set. Oh, palsu. Enggak ada tanda Polda. Oh, iya. Pelakunya bernama S, alias Abot. Pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 04.00 tim reskrim kami yang dinamai oleh kami reskrim AKP Joshua telah mengamankan satu pelaku tiga yang tersebut di rumahnya tempat tinggalnya di Kelurahan Kapi Jaya, Kecamatan Sukajaya Jaya, Kota Depok. Adapun pelaku yang diamankan karena pelaku telah melakukan tindak pidana ya, tadi saya sebutkan di Mampang Perapatan ada 3 TKP di luar Mampang Perapatan masih di dalam Polres Selatan ada 2 TKP 8 belum lagi di luar Jalan Selatan, Jakarta Barat. Modus operandinya yakni pelaku berpura-pura atau pelaku menyamar sebagai anggota polisi satuan reserse narkoba. Kemudian ciri-cirinya dia mendekati korban kerumunan remaja atau orang yang menurut dia ciri-cirinya bisa melakukan penekanan. Lanjut si tersangka atau pelaku ini menomorkan senjata apinya, senjatanya dari tangan Ramil. Kemudian pelaku ini menanyakan tentang narkoba terhadap sang korban. Korban diajak, kemudian ada penekanan untuk menyerahkan atau dari barang si korban ke luar tersangka, ke dua HP. Sudah berapa lama melakukan kejadian ini? Tahu. Kemudian kenapa sampai faktor ekonomi dan sebelum motivatif apa terinspirasi jadi anggota itu apa dikatakan? Ah, kan gini mas, kan saya terinspirasi jadi anggota polisi. Bukan bapak jadi atau PT menjadi apa? Bukan.